Putus. Kalau sini masih komunitas. Iya. Yeah. Nah, sudah. Nah, sekarang ini tolong lihat ini. Ini dan kesehatan dan lingkungan. Kesehatan dan lingkungan. Karena kalau kesehatan dan lingkungan ini kira-kira mana lebih, kira-kira mana yang harus orang prioritaskan? Kesehatan. Ini kesehatan ini, Pak, lingkungan terjamin. Ini kesehatan ini ada kesehatan pribadi, ada kesehatan keluarga, baru ada kesehatan konsumen. Untuk konsumen. Nah, jadi kalau ada orang mau konsumsi, orang hasil gitu. Kalau orang juga turut memikirkan orang, aduh, di konsumen kecil. Nah. Iya. Yang kasih makan racun misalnya. Nah, gitu. Ini kok memang relatif sama. Sama. Jadi kalau kita punya perbandingan, kayaknya kesehatan dan lingkungan itu sama poinnya. Sama. Hmm. Sama. Satu. Satu sama penting. Sama. Iya. Sama penting. Sekarang kalau kesehatan dengan jangka panjang. Jangka panjang. Kesehatan dengan jangka panjang. Jadi kesehatan, jadi kesehatannya kan kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, kesehatan konsumen. Dan produksi, menjaga produksi berkelanjutan, produksi jangka panjang. Sama penting juga, orang punya penilaian. Sama penting. Sama penting. Ada juga begini, kalau orang ragu-ragu itu baru pakai angka genap. Jadi ada kan, orang kan cuma bilang 1, 3, 5, 7, 9 tuh. Iya. Ada 2, 4, 6, 8. Jadi itu 2, 4, 6, 8 artinya kalau 1 sama penting tuh. Kalau 3 itu sedikit lebih. Sedikit penting. Lebih penting. Kalau 2 boleh bilang sama. Boleh boleh. Boleh bilang itu lebih penting sedikit. Angka ragu-ragu. Boleh, jadi orang boleh pakai angka ragu-ragu antara 2, 4, 6, 8. Iya. Jadi antara 5 dan 7 itu sangat penting dan jelas lebih penting toh. Tapi ragu-ragu tuh orang ini dua-dua hampir sama aja. Iya. Jadi memang agak ragu-raguan. Kebanyakan tuh angka ragu-ragu ini di 1 dan 3 antara 1 dan 3. Sama penting amar ini tuh lebih penting. Mar kita ragu, mar bisa sama, bisa ini lebih penting. Nah, jadi sedikit lebih penting dan sama penting. Ada dua di tengah itu. Nah, itu kalau ragu-ragu, dua, mar kedua, tinggal pilih dua di mana. Nah,